قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian fikih Asmaul Husna. Pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari berbicara tentang nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri, hidupnya itu terus menerus dan tidak butuh kepada selainnya. Itu makna dari Al-Qayyum. Justru yang selain Allah yang butuh kepada dia. Kemudian Al-Khaliq, kita masuk nama yang berikutnya Al-Khaliq Al-Khallaq. Berkata muallif Al-Syeikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Al-Khaliq Al-Khallaq, nama Allah Al-Khaliq, sang pencipta yang mencipta, Al-Khallaq yang banyak sekali mencipta. Al-Khallaq yang banyak mencipta. Tayyib, kata beliau, wa qad warada ismullahi al-Khaliq fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'a. Sungguh kata beliau, datang nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq di dalam Al-Qur'an. Fi iddati mawadhi'a, di beberapa tempat. Maksud beliau Al-Khaliq Al-Khallaq ini termasuk nama Allah, dan yang menunjukkan Al-Khaliq Al-Khallaq adalah nama Allah, yaitu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah tanpa dalil Al-Quran dan hadis. Tidak boleh menetapkan nama bagi Allah, kita katakan ini Asmaul Husna, ini nama Allah, atau ini sifat Allah, kecuali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jika tidak, maka tidak boleh, haram. Ini termasuk bentuk penyimpangan dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalil yang menunjukkan Al-Khaliq dan Al-Khallaq adalah nama Allah, yaitu dalam Al-Quran. Minha qawluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, dalam surat Al-Hasyr. Dialah Allah Al-Khaliq, maha mencipta. Al-Bari, maha mencipta. Al-Musawwir, maha mencipta. Sama. Nanti sebentar saya akan jelaskan.
Wa warada bi sighatil mubalaghati al-khallaq fi mawdi'aini fil min al-Qur'an. Sementara nama al-khallaq datang di dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Yaitu dalam firman Allah, inna rabbaka huwal khallaqul alim, dan firman Allah Ta'ala, bala wa huwal khallaqul alim. Jadi jelas bahwasanya al-khaliq al-khallaq nama, dan termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wal khalqu yutlaku wa yuradu bihi amran. Kemudian beliau menjelaskan makna dari al-khalq, mencipta. Kata beliau, digunakan dalam bahasa Arab untuk dua makna. Ahaduhuma, salah satunya, ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu dan menciptakan sesuatu, memunculkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan atau melihat, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, kami ciptakan bagi mereka apa yang kami ciptakan dari tangan-tangan kami. Aidina an'aman, kenikmat, berbagai macam kenikmatan, fahum laha malikun, lalu mereka yang an'am, maksudnya bukan kenikmatan, an'am yaitu hewan ternak, fahum laha malikun, lalu mereka yang memilikinya, menguasainya. Di sini Allah mengatakan, anna khalaqna lahum, kami menciptakan hewan ternak. Hewan ternak kita tahu tidak ada contoh sebelumnya. Sapi bentuknya seperti itu, tidak ada contoh sebelumnya. Maksudnya Allah menciptakan sapi seperti itu, Allah tidak mencontoh, meniru yang lain. Ini makna dari apa, makna yang pertama dari al-khalq, penciptaan, mencipta. Yang pertama yaitu mengadakan sesuatu, memunculkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Wa tsani, makna yang kedua, bi makna takdir, bermakna takdir. Takdir artinya merakit, apa namanya ya, menciptakan, membuat sesuatu yang sudah ada bahan bakunya, dirakit. Wa minhu qawluhum, di antara perkataan mereka orang Arab, khalaqal adima, dia merakit adim. Ay qaddarahu, adim itu maksudnya apa, kulit hewan. Ay qaddarahu, ay dia merakitnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, wa takhluquna ifka, mereka menciptakannya ifka secara palsu. Ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unahu, maksudnya adalah dirakit. Maksudnya makna yang kedua ini, dia ciptakan tapi dirakit.
Kalau makna yang pertama mengadakan sesuatu yang sama sekali belum ada sebelumnya, bahan bakunya tidak ada, tiba-tiba Allah ciptakan begitu saja. Nah, kalau makna yang kedua ini mencipta maksudnya merakit. Merakit seperti mobil itu apa, kamera ini, kamera diciptakan, iya bisa khalq dalam bahasa Arab bisa dikatakan khalqu. Diciptakan tapi bermakna dirakit, bukan diciptakan yang asalnya tidak ada sama sekali, bahan bakunya tidak ada, tiba-tiba langsung dimunculkan begitu. Nah, itu makna yang pertama. Kalau makna yang kedua ini merakit. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu at-taqdir. Penciptaan pada manusia, maksudnya penciptaan pada perbuatan manusia, mencipta pada perbuatan manusia, kalau mencipta itu disandarkan ke perbuatan manusia, sini ciptaan manusia, maksudnya adalah merakit. Baik meniru yang ada sebelumnya atau tidak ada sebelumnya, cuma dia rakit, sudah ada bahan bakar, bahan apa, bahan bakunya tersedia sudah, kemudian dia ambil, dia rakit menjadi. Paham ya? Robot sudah ada bahan bakunya ya? Dia ambil besi, dia bentuk, ya kan, kabel dari getah, dari apa, ada, sudah ada di alam. Bisa tidak orang menciptakan sesuatu tanpa ada bahan baku? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa, makna yang pertama. Wa ammal khalqu alladhi huwa ibda'u syai'i wa ijaduhu ala ghairi mithalin sabit fa mutafarridun bihi rabbul alamin. Adapun khalq, mencipta dengan makna yang pertama, yaitu ibda'u syai', menciptakan sesuatu, memunculkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Bukan sekedar merakit, bahan bakunya belum ada sebelumnya. Hah? Tidak ada contoh sebelumnya, maka ini Allah itu bersendiri di situ. Dan ciptaan Allah itu, makanya ada nama Allah yang namanya mubdi'. Sifat Allah abda'a yubdi'u, badi'us, badi', bukan mubdi', badi', badi'us samawati wal ard. Badi' artinya pencipta yang belum ada contoh sebelumnya, mencipta sesuatu yang tidak ada sama sekali sebelumnya kemudian ada. Buktinya apa? Yang Allah ciptakan manusia. Manusia apa? Dari mana manusia? Bahan bakunya dari apa? Hah? Dari tanah. Tanah dari mana? Ada Allah yang ciptakan tanah. Itu ibda' namanya. Manusia tidak bisa bikin begitu. Manusia cuma ambil dari alam yang ada, dirakit, jadi. Itu mencipta. Mencipta dalam artian merakit. Tidak ada yang apa namanya, yang dari tidak ada contohnya atau bahan bakunya tidak ada, kemudian dia adakan sendiri bahan bakunya, celing, mungkin tidak bisa. Nah, ini mencipta juga, tapi makna yang kedua itu merakit. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua makna al-khalq, mencipta. Bisa maknanya memunculkan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya atau tidak ada bahan bakunya dari sejak awal. Yang kedua maknanya mencipta, artinya merakit. Nah, ini yang di kalangan manusia, makhluk bisa bikin. Kalau yang makna yang pertama yaitu ibda', hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian di situ. Paham di sini ikhwah? Jadi kalau kita dengar dalam Al-Qur'an khalaqas samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan mencipta, yang dimaksud sini adalah makna yang pertama. Yang tadinya belum ada jadi ada. Bukan Allah rakit, bukan, yang tidak ada bahan bakunya Allah bikin, munculkan.
Subhanallah. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sebagaimana perkataan Allah, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Maksudnya di sini pencipta adalah makna yang pertama, bukan makna yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Maksudnya makna yang pertama. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah kepadaku, wahai segenap manusia, jin, perlihatkan kepadaku madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan oleh selain Allah? Mana bisa menciptakan yang tidak asalnya dari tidak ada menjadi ada? Bisa bikin semut saja atau lalat kalau bisa. Seperti lalat persis ada aliran darahnya, ada urat sarafnya, bisa. Tidak ada yang bisa. Cuma Allah yang bisa. Paling cuma bisa bikin robot-robot, robot semut apa lalat, itu kan rakitan. Coba bikin seperti semut, hidup, punya hidup. Darahnya mengalir. Tidak bisa, itu hanya Allah yang mampu. Itu namanya apa? Al-ibda' badi'us samawati wal ard. Mana kata Allah? Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Ini manusia, langit, tanah, batu dan seterusnya. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ayo perlihatkan mana ciptaan selain Allah. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang zalim itu, fasik, yang tidak beriman kepada Allah, fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Karena tidak menggunakan akalnya untuk berfikir. Nah ini. Adapun orang yang beriman, percaya kepada Allah. Ya kan? Ditadaburinya sifat-sifat dan nama Allah. Kemudian bertambah keyakinannya kepada Allah. Tambah keyakinan, tambah iman. Tambah iman, apa maksudnya bertambah iman kepada Allah? Pahala. Kalau kita belajar kan bertambah iman kita. Maksudnya bertambah iman bagaimana? Ah, Pak Pendi. Maksudnya bertambah iman. Kalimat sering kita ucap. Apa maksudnya bertambah iman? Substansinya apa? Ah, Aldi. Bertambah iman itu apa? Hah? Tidak dengar saya. Yakin, bertambah yakin. Bertambah yakin maksudnya gimana? Bertambah iman. Reaksinya seperti apa dalam hati itu? Antum, saya iman saya bertambah kepada Allah. Maksudnya reaksinya apa? Ah. Bagaimana yang seperti ini kita tidak bisa definisikan bagaimana? Ayo. Ah, coba. Ghazali. Ah. Bertambah rasa cinta, rasa takut, rasa harap, bergantung kepada Allah. Itu yang dimaksud bertambah iman. Kalau rasa takut kita dengan kita banyak mengenal Allah, mentadaburi nama dan sifat Allah, pengetahuan kita bertambah, rasa takut kita bertambah, bertambah iman. Hah? Suka membuka-buka yang haram. Sadap ini rupanya. Astagfirullahaladzim. Yakin Allah balia ini. Iya kan? Allah mengawasi. Astagfirullahaladzim. Dia saksikan, dia tahu bahwasanya Allah itu maha besar. Hah? Maha berwibawa. Maha menyaksikan. Akan membalas, memintai tanggung jawaban kita, apa, meminta pertanggung jawaban di sana, di hadapan Allah. Dan dia melihat bahwasanya nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada dia,
mulai dari sejak lahir sampai sekarang, malu dia berbuat dosa. Itu yang dimaksud bertambah iman. Paham di sini ikhwan? Malu dia berbuat dosa. Paham di sini? Sama seperti ada orang sering memberikan sesuatu kepada kita, dibantu kita, diperhatikan. Nabah 1 bulan 10 juta. 1 bulan 10 juta. Lewat itu orang, mari pak. Antum tidak mau akan berbuat sesuatu yang menyakiti dia kan? Tetap hormat aku. 10 juta tiap bulan dikasih gratis. Dia tiap ngana bakarnya 10 juta. Paling kita mau, kalau dia manggil cepat, ya kan? Harus penuhi ini. Orang yang baik ini sama saya kan? Nah, mau lewat masya Allah sini, pak. Ya kan? Tidak akan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang tadi marah. Allah kurang apa sama kita kebaikannya? Kenapa kita ringan sekali berbuat dosa yang menyebabkan Allah murka? Dosa kalau kita bikin Allah murka, marah. Tidak ada malu kita kan? Sudah dikasih nafas lega, nikmat banyak mengalir terus. Hah? Belum dikasih hidayah lagi, subhanallah. Maksiat biasa. Ah, ini yang maksud bertambah iman, bertambah rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu bertingkat. Ada orang yang rasa takutnya rendah sekali, ada yang pertengahan, ada yang tensinya tinggi. Ini yang ingin kita kejar dalam belajar ini, bertambah rasa takut. Dan keutamaannya besar itu, rasa takut itu kepada Allah. Dapat pahala kita. Paham Aldi? Rasa cinta juga bertambah. Rindu berjumpa bertambah. Rindu berjumpa. Bagaimana orang rindu? Ais, orang rindu terhadap sesuatu atau manusia misalnya, apa yang dirasakan kalau dia rindu? Apa reaksinya? Kalau jauh rasa tidak enak dong, gersang kalau jauh dari dia, gersang hati. Selalu mengingat dia, selalu ingin bertemu, itu namanya cinta. Ini biasa-biasa aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman belum itu belum tertambah. Tapi so belajar ini Ustaz, so hafal dalil Al-Quran hadis, berapa puluh juz hafal. Koreksi rasa takut kepada Allah tidak ada. Berarti tadi itu cuma hafalan. Paham ini? Tauhid ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maksiat biasa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma hafalan tadi, cuma maklumat. Tayib. Tayib, rasa cinta kepada Allah, rindu berjumpa, kemudian malu kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang malu kepada Allah, Allah juga malu untuk menyiksa dia pada hari kiamat. Malu dia kepada Allah di dunia ini dari berbuat maksiat karena malu kepada Allah, Allah juga malu menyiksa dia di akhirat. Karena Allah itu maha membalas. Siapa yang mendekat kepada Allah, Allah juga mendekat kepada dia. Yang ingat kepada Allah, Allah ingat. Itu sifatnya Allah Subhanahu. Udhkuruni adhkurkum, ingat aku akan ingat kalian. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjaga. Jaga batasan Allah. Di antaranya tadi, rasa malu, cinta apa, Allah juga balas. Tayyib. Allah juga mendekat kepada kita. Ini maksud dari kita belajar ini, pengetahuan kita kepada Allah semakin bertambah. Ini buahnya. Rasa takut, rasa cinta, rindu berjumpa, tawakal, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa khalaqallahu hadhil makhluqat lam yakun lahwan. Ini sebentar ini.
Baik, kita lanjutkan. Wa khalaqallahu li hadhil makhluqat lam yakun lahwan wala abthan tanazzahur rabbu wa taqaddasa an dhalik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang ada ini lam yakun lahwan, bukan main-main, senda gurau, iseng-iseng, bukan. Ciptakan manusia mau uji coba, mau tes-tes, mau iseng-iseng, tiada, bukan itu, eh? Itu Allah tidak seperti itu, tidak. Wala abthan, dan juga bukan iseng-iseng, main-main, tiada tujuan. Tanazzaha Rabbu wa taqaddasa an dzalik. Allah itu maha suci melakukan demikian. Beda dengan manusia, kadang bisa melakukan sesuatu tidak ada tujuan, tidak ada maksud, kurang kerjaan. Tapi Allah kalau melakukan sesuatu itu di atas hikmah. Ada maksud yang dalam di situ, kebijaksanaan. Makanya jangan heran, jangan apa namanya, ada yang bertanya kepada kita, untuk apa diciptakan baru ya habis ini dilarang, baru masuk neraka, masuk surga, baru dia dia yang diciptakan. Ini pertanyaan orang apa ini? Orang yang tidak paham siapa Allah SWT. Orang yang paham siapa Allah, dia akan mengerti bahwasanya semua yang Allah lakukan ini di atas bijaksana, hikmah, ada hikmah di balik itu. Bukan main-main. Apa itu hikmahnya? Bal khalaqahum liya'buduhu. Ini tujuannya, diciptakan mereka ini untuk menyembah Allah, memurnikan ibadah, jangan melakukan kesyirikan, murni ibadah, bukan sekedar beribadah tapi memurnikan ibadah. Wa yuwahhiduhu, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan kalian abatha, main-main, tidak ada tujuan, testing-testing atau apa, iseng, tidak. Ini pertanyaan ini tidak dijawab, tidak perlu dijawab, karena bentuk pertanyaan dari Allah bukan untuk dijawab. Tapi maksud Allah itu, apa kalian menyangka kami ciptakan kalian ini main-main? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian juga menyangka bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maksudnya akan dikembalikan. Mau kembali, mau lari kemana, tetap kita akan kembali kepada Allah. Kembali untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita selama di dunia. Pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi tidak ada yang mati sia-sia kalau dia di atas kebaikan. Ya? Nah, itu. Fa ta'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah, Raja Al-Haq, yang benar, yang berhak untuk disembah. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Rabbul Arsyil Karim, Rabb Arsy yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Karim kepada Arsy. Rabbul Arsyil Karimi, Rabb Arsy, Rabb pemilik Arsy, Al-Karim yang mulia. Karim ini sifatnya si Arsy, Arsy yang mulia. Jadi Arsy itu mulia, besar. Makhluk yang paling tinggi Arsy. Makhluk yang paling berat Arsy. Yang paling indah Arsy. Singgasananya Allah masa tidak indah? Allah itu jamil, maha indah. Ya kan? Antum mau bandingkan surga dengan Arsy? Tidak bisa. Arsy lebih dia di atas. Makanya Arsy itu atapnya surga, di atas surga. Bagaimana itu indahnya itu Arsy itu. Allah sifati Arsy Al-Karim, Arsy yang karim. Karim itu mulia, agung. Dari semua sisi Allah tidak menyebutkan sisi apa,
dari keindahannya mulia, dari besarnya mulia, ya kan? Beratnya juga mulia. Dan di atas ars ada siapa? Ada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Rabbul Izzati wal Jalal. Indah itu ars. Paham ini? Disebutkan dalam riwayat ars itu terbuat dari batu permata yang merah. Tapi bukan batu permata yang di dunia. Yang di sana. Bagaimana itu indahnya itu? Ars. Yang menerangi apa ini? Yang menerangi anu apa ini? Surga ars. Jadi cahaya dari surga itu cahaya yang dari ars. Ars indah, agung, besar, berat, makhluk paling tinggi. Paham di sini ikhwan? Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tayib ikhwan, sudah masuk belum? Belum ya? Tayib itu ya ikhwan. Jadi al-Khaliq pencipta. Maksud pencipta di sini yang dari sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Memunculkan yang tidak ada contoh sebelumnya atau yang tidak ada sebelumnya, itu Khaliq, pencipta alam semesta ini. Menciptakan zat dan sifat, perbuatan semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Sifat kita, pekerjaan kita, amalan kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana keyakinan siapa? Qadariyah yang mengatakan perbuatan yang buruk bukan ciptaan Allah. Perbuatan yang baik itu yang ciptaan Allah. Jadi kalau kita mencuri, kita membunuh, berbuat maksiat, dosa, kata mereka itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Di luar dari kehendak Allah, kekuasaan Allah. Makanya Qadariyah ini dalam hadis disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majusi hadhil ummah. Majusinya umat ini ya Qadariyah itu. Majusi. Majusi itu meyakini alam semesta ini diciptakan oleh dua Tuhan. Yang menciptakan yang baik, yang menciptakan yang buruk, ada dua. Yang baik itu ada penciptanya sendiri, yang buruk ada penciptanya sendiri. Yang baik yang mencipta cahaya, api, cahaya. Makanya mereka menyembah cahaya Majusi. Kalau yang buruk kegelapan, itu penciptanya. Mereka yakini itu Tuhan. Tuhan. Ada kemiripan Qadariyah ini dengan Majusi. Yang mencipta yang baik Allah, yang buruk makhluk itu sendiri. Adapun ahlu sunnah, keyakinan yang benar, semua perbuatan kita yang baik yang buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang diridhoi dan ada yang tidak. Orang bunuh diri itu ciptaan Allah. Sesuai kehendak Allah, kehendak Allah. Tapi kehendak Allah yang Allah tidak sukai. Jadi kehendak Allah dua, ada kehendak yang Allah sukai, ada yang tidak, tapi tetap dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qadariyah meyakini kalau sudah dikehendaki Allah, sudah disintai oleh Allah, tidak bisa seperti itu. Keyakinan keliru itu. Tayib. Nah, itu Al-Khaliq. Kemudian Al-Khallaq. Al-Khallaq ini sigoh mubalaghah dari Khaliq. Sigoh mubalaghah, sigoh yang bermakna berlebihan, melebih-lebihkan. Khaliq Al-Khallaq, banyak mencipta. Qatil yang membunuh. Kalau banyak membunuh, qatal. Ikut wazan fa'al. Sabir, sabar.
Sabar bisa jadi sabar, sabar sesekali sabar. Tapi kalau sabar, penyabar, tukang sabar, banyak sabar. Paham di sini ikhwan? Ikut wadan fa'al, sigoh mubalaghah, bermakna melebihkan. Khalik, mencipta. Khallak, banyak mencipta. Itu nama Allah SWT. Betul Allah banyak mencipta ikhwan? Hah? Banyak mencipta. Dan Allah terus mencipta makhluk, tidak pernah berhenti. Antum lihat manusia yang Allah ciptakan mulai dari manusia pertama sampai detik ini, Allah ciptakan terus dan tidak ada yang sama. Ada tidak makhluk yang manusia yang sama? Walaupun kembar, sama DP sifat, sama persis sifatnya sama. Ada? Ada ikhwan? Tidak ada. Dan sudah berapa miliar, triliun yang Allah cipta manusia. Hah? Tidak ada yang sama, biar satu. Hah? Tidak ada yang sama. Beda semua. Al-Khalaq, banyak mencipta. Itu ke manusia. Hewan, antum lihat hewan, belum yang di laut, yang di darat. Mulai dari kambing, jenis kambing, coleh itu beda. Ada kambing kacang, ada kambing domba, ada macam-macam. Ada kambing yang di mana, di tebing-tebing itu lain jenis, lain modelnya. Dan antum lihat di kambing satu dengan kambing yang lain itu tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Paham ini? Tidak ada yang sama. Khalaqa, banyak mencipta. Belum antum pergi ke sapi, jenis sapi. Kemudian pergi lagi ke mana ini? Unta. Beda-beda itu jenisnya. Kemudian ke belum lagi harimau. Harimau ada puma, ada panter, macam-macam itu jenisnya. Dan tidak ada yang sama itu, biar satu. Ada yang apa yang sama, tidak ada, beda semua. Khalaqah, banyak mencipta. Anda perhatikan. Semut, semut merah, semut hitam. Yang merah lagi ada yang jenis kecil, ada yang besar. Ada yang bagigi, ada yang tidak bagigi, iya kan? Ada yang berbisa. Mati satu, tumbuh lagi, hidup lagi, mati satu, hidup. Mencipta terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khalaq, banyak mencipta. Itu di darat. Antum ke laut, kalau menonton ikan-ikan ikhwan, jangan cuma pegaga, bagus. Saksikan, saksikan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Al-Khalaq, banyak mencipta. Ya Allah, itu hewan di laut, itu ikan, jenisnya itu miliaran. Bukan per ekor jenis, itu sudah berapa ratus jenis. Hah? Apalagi ekornya, per ekor. Warnanya warna-warni. Hah? Burung lagi. Ciptakan Khalaq. Kenapa Allah ciptakan itu terus dengan berbagai macam manusia, hewan, yang laut, yang darat, semua Allah ciptakan. Tumbuhan, antum pergi ke tumbuhan, berapa itu pisang saja jenis-jenisnya, banyak sekali. Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya Dia Al-Khalaq, maha banyak mencipta. Inilah zat yang kita sembah selama ini. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Tidak ada yang bisa mencipta seperti itu. Manusia tetap ada batas produksi. Habis bahan, bahan bakunya biasa habis, no? Allah tidak pernah, bikin terus, lahir terus. Tanaman tumbuh, mati, tumbuh lagi. Batanam lagi, tumbuh. Al-Khalaq, banyak mencipta. Belum lagi ini antum hitung, ini anu, ini apa ini? Oksigen yang kita hirup sana sini. Antum kira itu cuma oksigen cuma muncul begitu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Al-Khalaq. Tayyib ikhwan, azan sudah kayak. Kemudian nama yang berikutnya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir.
Jadi termasuk nama Allah Al-Khaliq, sudah tadi Al-Bari, Bari Al-Musawwir. Wa qad jama'a Allahu hadhil asma' ats-tsalatsata fi qawlihi subhanahu huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah mengumpulkan tiga nama yang agung ini di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Ay, maksudnya kata beliau, huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqati wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyati wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainati fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasibi laha wa qaddara khalqaha ahsana taqdirin wa sana'aha at atqanas sun'in wa hadaha limasalihiha wa a'ta kulla shay'in khalqahu la'iqa bihi thumma hada kulla makhlukin lima huyi'a wa khuliqa lahu. Kata beliau, maksud dari Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir adalah Al-Munfarid bi khalqi jami'il makhlukat. Dialah yang bersendirian mencipta seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk ini, baik secara zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, itu yang mencipta Allah. Tidak ada yang lain. Wa bara'a bi hikmatihi, dan Allah memunculkan hikmahnya. Jami'al bariyat, kepada seluruh makhluknya. Wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi, dan Allah menciptakan makhluk ini dengan membentuknya secara bagus. Seluruh makhluk ini dibentuk oleh Allah secara bagus, itqan, bijak pada tempatnya, kata beliau. Antum perhatikan hidung kita, kalau seandainya lubangnya dari atas hidung, DP lubang di atas, cilaka orang kalau hujan, tak tampung air, mati terang. Tapi dia hidung di bawah, lubang bawah. Siapa itu yang mencipta, yang mengatur? Allah Al-Musawwir, ya. Diatur sedemikian rupa ciptaan itu. Coba antum lihat ya, di diri kita saja, tangan, kaki, jari jemari, subhanallah, semua ada fungsi. Bulu ada fungsi, rambut, belum bagian dalam sana, darah, jantung, ada apa, pankreas, ada ginjal untuk menyaring, ya, menyaring apa, ini ginjal ini menyaring apa, darah, supaya kotorannya bersih. Jadi ada, masya Allah, sekelompok apa ini di dalam-dalamnya, semacam pabrik lah, penyaringan, pembersihan di dalam Allah ciptakan. Luka, lu kalau kita luka biar kasih biar kering, ya kan, sembuh sendiri, kering. Tayyib. Jadi ada fungsi. Semua Allah ciptakan ini ada fungsi, sampai-sampai ada dokter yang menulis buku, tubuhmu adalah dokter yang terbaik. Kalau masuk virus, langsung naik suhu panas. Fungsi panas itu apa? Membunuh virus. Kalau virus belum mati, masih ditambah lagi itu anu, derajat apa, suhu. Kalau sudah mati, baru turun dia. Oh, so mati turun pemusuh, turun panas. Ada fungsi itu panas. Cuma yang dijaga panas dehidrasi, ya kan? Makanya harus di apa namanya, ditangani. Jangan dibiarkan kalau panas, ya kan? Jadi panas itu fungsinya untuk membunuh virus diantaranya.
ada protek dalam tubuh ini. Begitu kita luka, contoh lagi kita kena luka, kan? luka itu meliaran virus bakteri masuk ke darah situ, kemudian oleh tubuh ingin apa, membentengi itu, melawan itu virus, mereka ke situ lewat namanya sel darah putih. Jadi sel darah putih itu untuk membunuh virus yang masuk. Kalau kalah itu darah putih untuk membunuh virus tadi, jadi bengkak. Jadi infeksi bengkak itu berarti itu kalah darah putih untuk membunuh virus yang masuk tadi. Kalau menang dia sembuh, kering. Penjelasan ahli kesehatan begitu. Maksud saya adalah betapa Allah itu sudah menyusun kita itu sedemikian rupa. Coba antum perhatikan ini dalam tubuh semua ada fungsi. Ya Allah ya Rabbi, baik di luar maupun di dalam. Fal khaliq wal muqaddir lil asyai ala muqtada hikmatihi wal bari'ul mujiru laha ba'dal adami wal musawwir ay al makhluqat. Kemudian beliau menerangkan perbedaan khaliq, bari, musawwir dalam kalimat ini. Jadi beliau terangkan di sini al khaliq, bari, musawwir sama artinya mencipta. Khaliq mencipta, bari mencipta, musawwir juga mencipta. Cuma ada kekhususan makna masing-masing. Kalau khaliq makna umum, mencipta, semacam apa namanya, merancang. Bari dari rancangan tadi dimunculkan. Musawwir dibentuk sesuai dengan kekhususan makhluk itu, ya, ciptaan itu. Musawwir, taswir, membentuk. Semacam kayak tahapan penciptaan. Jadi khaliq mencipta artinya, tapi maknanya kalau dikumpul, dia kalau berdiri sendiri, khaliq kalau berdiri sendiri mencakup mana bari dan musawwir. Bari kalau berdiri sendiri Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh orang Arab, terkumpul mana khaliq dan musawwir. Demikian juga musawwir kalau berdiri sendiri terkumpul mana khaliq dan bari. Tapi kalau disebutkan dalam satu kalimat seperti firman Allah wal khaliqul bariul musawwir, berarti maknanya sendiri-sendiri ini. Khaliq mencipta artinya merancang ciptaan. Orang kan sebelum menciptakan dirancang dulu, ya kan, apa yang modelnya seperti apa yang mau diciptain. Bari sudah diadakan, dari rancangan tadi dimunculkan di alam nyata. Paham ini? Musawwir dibentuk seperti model kekhususan ciptaan itu. Manusia modelnya seperti ini, hewan modelnya seperti ini, ada hewan lagi macam-macam kan, harimau modelnya seperti ini, panter modelnya seperti ini, puma, singa, beda. Musawwir, mentaswir, membentuk hewan sesuai dengan bentuknya masing-masing. Tidak ada yang sama, beda-beda. Itu taswir, musawwir. Paham ini ikhwan? Tidak ada yang sama. Al-Khaliq, bari, musawwir. Subhanallah. Baik, paham di sini ikhwan? Nah, ini. Baik, kita cukupkan ikhwan. Mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan nama Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Musawwir, Al-Bari yang berkaitan dengan ciptaan-ciptaan ini. Silakan. Pak Febri, Pak silahkan Pak. Dengan Pak siapa ini? Pak Ilham, ketemu ini. Nama-nama Ilham sama ini ya. Silahkan Pak.
Musawir. Iya, kalau disebutkan sendiri-sendiri mencakup seluruh makna itu. Kalau disebutkan bersamaan, Khalik merancang. Kan sebelum mencipta membuat sesuatu kan merancang dulu dah. Rancangannya seperti apa? Bahasa kita bikin masjid ini kan ada apanya namanya? Arsitek itu dirancang dulu gambarnya seperti ini. Setelah itu dikerja, dibikin, sudah bikin, itu namanya bari. Dari rancangan tadi pindah ke alam nyata. Bari. Sudah muncul. Baro ayat itu artinya muncul, bahasa Arab dari kata muncul. Kemudian musawwir itu di modelnya seperti itu, masing-masing makhluk yang modelnya seperti itu dibentuk. Tidak ada makhluk yang tanpa bentuk. Semua makhluk yang Allah ciptakan punya spek masing-masing. Spesifikasi bentuknya seperti ini. Manusia seperti ini. Di kalangan manusia saja tidak ada yang sama. Ya kan? Walaupun orang kembar, tidak sama. Tetap ada perbedaan. Mungkin sifatnya beda. Gitu. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang satu sakit. Ya kan? Yang satu mati, satu mati kan. Orang kembar yang satu sakit, satu sehat. Buktinya kan beda mereka. Nah, itu musawwir artinya membentuk ciptaan sesuai dengan spesifikasinya, bentuknya masing-masing, dan tidak ada yang beda. Tidak ada yang sama. Paham ya, Pak? Iya. Iya. Iya, masuk. Jadi yang dibentuk itu bentukan fisik dan sifatnya sama aja. Termasuk makna musawwir. Jadi kan makhluk sebelum diciptakan dirancang dulu toh. Rancangan ini baik modelnya, sifatnya, zatnya seperti apa, modelnya itu musawwir. Jadi maknanya satu saja, satu kan. Khalik, bari, musawwir. Cuma paling perbedaannya dari yang anu itu bari ini saja. Bari itu dimunculkan. Artinya diadakan di alam nyata. Itu namanya bari. Tapi kalau berdiri sendiri maknanya satu. Kalau kita bilang bari, Allah itu bari, ya mencipta, membentuk juga. Dan memunculkan. Musawwir mencipta, membentuk, dan memunculkan. Tapi kalau dikumpul dalam satu, di dalam satu kata seperti ini, berarti maknanya sendiri-sendiri. Khalik, merancang. Bari, memunculkan, menciptakan rancangan tadi di alam nyata begitu, dibikin. Musawwir, dibentuk sesuai bentukannya, sesuai dengan spesifikasi makhluk itu. Paham ya, Pak? Alhamdulillah. Ada yang lain? Pak Agus, monggo. Tentang sifat dan nama Allah ini yang kita bicarakan. Pak Pendi silakan. Silakan. Ya. Apa itu? Maksud keyakinan. Iya, keyakinan. Maksud ini pengetahuan kita, ya kan? Setelah kita ketahui kan kita yakini itu nama dan sifat Allah seperti itu. Dari keyakinan tadi, ya kan? Pengenalan tadi, ilmu tadi, yakin
muncul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, yang ditanya atau yang lain? Oh, bentuk musawir, kenapa? Oh iya, semuanya, semuanya. Musawir masuk semua. Musawir. Tapi Allah sudah Rasulullah mengatakan semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berarti tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu bengkok. Yang dilahir itu bengkok, tidak ada. Yang membuat dia bengkok, lingkungan. Semua bayi itu lahir fitrah, di atas fitrah, maksudnya Islam. Maksudnya fitrah ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima Islam, menerima kebenaran. Yang merusak orang tuanya, lingkungannya, tempat pendidikannya, tempat belajarnya, itu yang kasih rusak dia, teman-temannya, lingkungan. Nah, Islam sesuai dengan fitrah tadi. Makanya kalau orang sesuai dengan fitrah dia itu, dia akan ikut Islam. Karena memang Allah sudah ciptakan seperti itu dari dalam perut. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah. Artinya sudah disiapkan untuk menerima kebenaran. Paham di sini? Nah. Begitu, demikian. Nah, silakan. Bijak, bijak. Tapi aplikasinya ya bertambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Bahasanya Allah itu maha kuat, maha besar. Takjub kita, khalaq banyak mencipta ini, cipta alam semesta tidak gampang. Reaksinya itu ke rasa takut. Ya kan, takjub. Kalau kita muncul rasa takjub kepada Allah terhadap yang Allah ciptakan, sudah itu ibadah, itu ada nilai ibadah. Takjub kepada Allah nilai ibadah. Dari takjub itu subhanallah, memuji, itu yang Allah suka. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini supaya kita tak melihat dengan pandangan perenungan, sehingga muncul takjub, takjub memuji Allah, itu yang Allah suka. Pujian itu tadi itu. Makanya di dalam sholat itu semua pujian, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah suka. Rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Sujud, rukuk, sujud lagi, Subhana Rabbiyal Azim. Pujian isinya. Pengakuan kerendahan diri, kekurangan diri, Rabbi gfirli, itu duduk di antara dua sujud. Begitu juga sujud. Isinya pujian. Iya, Pak Febri. Dari takjub itu kan muncul ibadah, ibadah, muncul ibadah. Kita akan selalu berzikir, ya subhanallah, subhanallah. Lawong itu apa ini, malaikat saja besar tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu besar tapi takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kekecilan, keras kepala.
tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya pengagungan. Was samawati matuyatun bi yaminih, sementara langit itu Allah lipat dengan tangannya pada hari kiamat. Bumi Allah apa namanya? Was samawati wal ardu qabdatuhu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal kiamah. Bumi seluruhnya ini di genggaman Allah. Allah genggam. Kecil itu. Bukan, ini bukan makna secara makna, bukan asli Allah genggam. Bukan makna majas. Langit Allah lipat, antum tahu langit besarnya itu. Allah lipat dengan tangannya. Karena tidak ada pengagungan sama orang berhati. Rasa takut tidak ada. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang yang jika disebut nama Allah, wajilat, takut hatinya. Takut maha besar. Zat yang kita sembah ini besar. Makanya pada hari kiamat nanti, hari kiamat setelah hancur alam semesta ini, hancur selesai, habis semua. Hari kiamat Allah bersuara sendiri. Limanil mulkul yaum, siapa pemilik penguasa kekuasaan pada hari ini? Tidak ada yang bersuara. Limanil mulkul yaum, tidak ada bersuara. Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Pemiliknya adalah Allah al-wahid, zat yang maha esa, al-qahar yang maha berkuasa segala-galanya. Baru abis itu Allah kasih hidup makhluk. Allah kasih hidup makhluk manusia. Nah, itu dari pengagungan muncul rasa takut, pengagungan kepada Allah. Dari pengagungan muncul ibadah. Nah, begitu. Paham ya Pak Febri? Alhamdulillah. Bukan sekedar pengetahuan. Siapa Allah mencipta alam semesta, memberi rizki. Masjid dilewat, so azan maghrib nek bentor. Kalau ditanya sama dia, siapa Allah mencipta alam semesta, memberi rizki, bukan pengetahuan begitu yang dimaksud. Pengetahuan kepada Allah dua, pengetahuan yang umum yang seperti tadi dan pengetahuan yang khusus, yaitu pengetahuan pengenalan yang memunculkan rasa takut ibadah kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah, kita mengenal Dia lewat nama dan Asmaul Husna ini. Bukan sekedar ditahu, dihafal. Demikian. Ada ikhwan lain? Tidak ada ya? Aldi? Indaka soal ya Aldi? Hah? Maafi. Tayyib, kita cukupkan ikhwan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.